Oke, sip. Lepas lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Tutup lagi. Tutup semuanya belum. Belakangnya tutup. Enggak, ininya. Jadi pesawat terbangannya jenis drone-nya drone VTOL. VTOL itu vertical takeoff dan landing. Drone pada biasanya kan terbangnya menggunakan runway, tapi dengan ini kita meminimalisir itu. Jadi kita bisa membawa pesawat besar ke daerah yang kita inginkan, langsung terbang dari lokasi tanpa terbang dari runway itu. Jadi perbedaannya ini bisa langsung dibawa ke tempat lokasi, akhirnya mengefisiensikan takeoff dan landingnya. Drone ini punya kelebihan pertama di flight time-nya. Flight time-nya itu 4-6 jam tergantung dari cuaca. Lalu untuk ketinggian sendiri kita rata-rata terbang di ketinggian mulai dari 250 ke atas. Jadi 250 sampai 5000 meter bisa terbang. Itu dari mean sea level. Jangkauannya sendiri dari telemetrinya itu sekitar 60 km kalau misalkan cuaca bagus. Fungsi tapi, utamanya apa ini? Fungsi utama dari drone ini adalah untuk memetakan area di permukaan bumi, lalu juga bisa dipakai sensor lidar juga yang bisa mendapatkan kontur bumi, lalu bisa juga multispektral. Banyak sebenarnya kegunaannya untuk apa agraria, untuk sawit. Di Indonesia sebelumnya udah ada atau ini baru pertama kali ini, Bang? Saya rasa ini baru pertama kali di Indonesia drone heavy vehicle terbang. Sebelumnya saya belum pernah dengar ada drone heavy vehicle terbang pertama di Indonesia. Ini udah mati soalnya. Thank you.